Ratusan alumni SMA Negeri 1 Medan menyatakan dukungan untuk pasangan Jarod Sihar dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sumatera Utara tahun 2018. Dukungan tersebut disampaikan setelah menggelar dialog tentang dunia pendidikan dengan calon gubernur Sumatera Utara Jarod Saiful Hidayat di kawasan Polonia Medan, Sumatera Utara. Koordinator Umum Alumni Smansa Medan Ahmad Utoyo memberikan apresiasinya kepada Jarod Saiful Hidayat yang memiliki kepedulian tinggi terhadap dunia pendidikan. Menurut Utoyo, pihaknya mengerti benar bahwa Jarodlah calon gubernur yang memang benar-benar menguasai permasalahan. Apalagi dengan pengalaman mulai dari menjadi dosen dan dekan di Universitas 17 Agustus, wali kota Blitar selama dua periode, hingga menjadi wakil gubernur dan gubernur DKI Jakarta. Alumni Smansa berharap Jarod dapat membenahi sistem pendidikan. Tidak banyak alumni yang dalam dialog dengan alumni Smansa Medan, Jarod Saiful Hidayat membahas dunia pendidikan, terutama pada dunia sekolah menengah atas dan sekolah menengah kejuruan. Menurut Jarod, permainan klasik pada sekolah menengah atas yang menurutnya favorit yakni banyak siswa dan siswi titipan karena proses penerimaan yang tidak transparan. Selain sistem pendidikannya, infrastruktur, fasilitas sekolah dan kelengkapan juga harus dilengkapi sehingga dapat menunjang prestasi dan kemampuan para siswa. Telah menyampaikan berbagai macam persoalan yang dihadapi oleh sekolahnya. Jadi ini komunitas alumni yang peduli kepada sekolahnya supaya kualitas semasa ini tahun-tahun depan semakin meningkat dan menjadi SMA unggulan. Ya, persoalan-persoalan itu salah satunya adalah bagaimana mengelola dunia pendidikan di sini. Saya tadi sampaikan, ini persoalan pokoknya adalah ketidak transparan di dalam proses ya, penerimaan murid sampai misalnya penempatan guru, kepala sekolah dan sebagainya. Memperbaiki pendidikan di Sumatera Utara, khususnya di SMA 1 Negeri Medan, yang mana pada saat ini ada pelaksanaan pilkada. Jadi kesempatan inilah kita buatkan pemilihan gubernur yang terbaik dari yang terbaik. Dari Sumatera Utara, tim liputan Tribrata TV, salam Tribrata. Ya, diberi kesempatan kepada abang dan kakak sekalian.